Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Miss Ria. Selamat pagi semuanya. Kedengeran gak suara kita, anak-anak? Halo, selamat pagi. Femas masih di jalan tuh, Femas. Femas, kamu kerjain ujian sekolah di jalan, Femas. Boleh nyalain videonya kalau berkenan, biar saya sama Miss Leoni nggak ngobrol sendiri. Kita kayak radio, Miss. Oh iya. Halo Albert. Halo Syata. Halo Irgi, Albert, Cika. Nggak pakai seragam nggak apa-apa ya, Miss ya. Silahkan kalau nyalain video. Apa-apa. Mic-nya dinan aktif kan, masa? Sebentar. Oh ya, sudah. Coba dijawab. Gak bisa di-unmute, Miss. Bisa, Miss. Udah, sekarang udah bisa. Udah bisa, anak. Coba. Udah bisa, Risco. Ya, selamat pagi semua. Langsung aja ya, Miss Leoni, karena nanti yang ya, laki-laki harus sholat Jumat biar waktu kita efektif. Udah pada selesai ya ngerjain ujian sekolahnya? Hari ini hari terakhir? Benar ya? Kaget nggak dapat pengumuman tentang TOEIC? Boleh kaget, Miss. Kaget, Miss. Kaget sih. Apa coba? Apa mau yang kaget tapi smak, Bu. Capek, Miss. Capek. Coba boleh boleh tulis komennya di ini di chat room reaksi kalian atau pilih satu ini deh emot deh. Habis US terbitlah TOEIC. Mau kaget tapi semangku. Mau semangku tapi kaget juga, Bu. Nah, yang lain gak ada komen nih. Kaget, intinya kaget ya. Tapi ya, semak, Bo. Belum kering, Bitch, belum nyebur lagi. Gagal tidur. Gak apa-apa, Miss. Udah biasa. Ya, maaf ya semuanya. Tapi ya, inilah semak, Bo. Nah, langsung aja ya, buka dulu ya. Tadinya mau self-reward, Miss, gak jadi. Self reward dulu aja. Iya, yep. Masih ada hari, masih ada waktu. Oke, Nisa mau belajar TOEIC dapat skor berapa? Nanti kita jelasin dulu ya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan respon. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Ketemu lagi ya. Pertama mau ngucapin mohon maaf. Gitu, harusnya sudah bisa agak bernafas lega setelah hari ini ujian terakhir ujian sekolah. Teori kejuruan pula ya. Bener nggak? Pusing. Iya, Miss. Tiba-tiba ada pengumuman tentang TOEIC gitu. Ya, site-nya sudah ada yang berkunjung? Sudah pada berkunjung ke site-nya belum? Site-nya nggak bisa dibuka, Miss. Nggak bisa dibuka. Iya, error. Oh ya, nanti kita perbaiki ya. Bukanya pakai pas benar. Saya salah copy link-nya ya, Miss Leoni. Benar. Nanti ya, nanti kita share lagi atau mau di-share, Miss Leoni?
Saya lanjutin ya, Miss Ani ya. Iya, saya share ya. Nanti linknya di share. Mami saya jelasin. Ya, oke. Jadi seperti kalian tahu, sebelumnya juga sudah banyak siswa yang bertanya tentang TOEIC ini ya. Miss, kapan Miss? Kapan Miss? Nah, sekarang nih ada gitu. Kemarin ditanya-tanyain, sekarang setelah ada pada kaget. Jadi TOEIC ini, mungkin saya langsung share screen aja ya buat ngejelasin apa sih sebenarnya TOEIC Fiera ini gitu. Sudah kelihatan belum? Sudah. Jadi kelihatan ya? Sudah nih. Sudah ya. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat nih di screen ya. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing siswa SMK dengan tes of English for International Communication atau disingkat dengan TOEIC tahun 2022, sorry. Nah, ini disponsori atau diselenggarakan oleh Direktorat SMK Kemdikbud. Jadi ini nama programnya, namanya Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing Siswa SMK. Sebenarnya program ini kan diinisiasi atau memang di tadi ya seperti saya bilang ya diselenggarakan oleh Kemdikbud. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya Kemdikbud ini bekerja sama dengan ITS atau disebut juga ITC gitu. Jadi untuk segala teknisnya atau sistemnya itu nanti dari ITC yang akan mengelola gitu. Jadi Kemdikbud istilahnya hanya apa ya yang menaunginya gitu. Nah, tujuannya apa sih? Seperti kalian bisa baca di sana sendiri ya. Tentunya meningkatkan kompetensi bahasa Inggris siswa SMK. Yang kedua yang tidak kalah penting, memberikan sertifikasi berstandar internasional kemampuan bahasa Inggris kepada siswa SMK. Jadi salah satu fungsi dari TOEIC ini kan adalah mengukur kemampuan kalian gitu, level bahasa Inggris, kompetensi bahasa Inggris kalian, sehingga ketika mengikuti tes istilahnya kalian sudah tersertifikasi dan berstandar internasional. Nah, untuknya ikut kegiatan ini atau program ini adalah sertifikasinya adalah standar internasional. Kalau di kimia kan ada FAPRO. Kalau di sini ikut program ini. Itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya saing siswa SMK dalam menghadapi pasar kerja global. Sasarannya sebenarnya adalah siswa kelas 11, 12 dan 13. Nah, kakak kelas kalian kelas 13 sudah ya kemarin dan mereka sudah mau lulus, sekarang ada jatah kalian nih. Gitu untuk mengikuti program ini. Manfaatnya mungkin di skip aja ya. Banyak manfaatnya bagi siswa. Sebagai kredensial kemampuan komunikasi bahasa Inggris di lingkup dunia kerja global. Ya seperti kalian tahu lah kalau kita selalu ngulang-ulang ya. Kalau kalian punya bahasa Inggris oke ya pasti kalian punya nilai jual lebih lah gitu. Meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing lulusan saat memasuki dunia kerja. Karena pasti ketika kalian kerja, kalian bawa itu sertifikat TOEIC, istilahnya kalian punya nilai lebih gitu dibanding yang tidak membawa. Kemudian memberikan nilai tambah dalam portofolio pribadi siswa. Ya ada sertifikat yang ditambahin, diselipin lagi kan ya ketika kalian nanti apply for a job gitu kan. Terus yang terakhir bisa digunakan untuk memenuhi salah satu syarat mengajukan beasiswa. Nah ini juga tidak apa ya, ini menarik juga gitu loh. Selain bisa dipakai untuk apply for a job, bisa juga kalian pakai sebagai sertifikat untuk mengajukan beasiswa. Mungkin ada beberapa yang memang pengen lanjutin nih kuliah ke luar negeri nanti apply kemana. Nah ini bisa dipakai. Gitu. Lanjut ya. Nah untuk tahapan atau jadwal kegiatannya sekarang. Nah, yang pertama adalah registration. Ini diawali dengan registrasi dari sekolah dulu. Kita sudah daftar dan kalian sudah didaftarkan. Cuma nomor pesertanya belum keluar. Ya, nanti kalau nomor pesertanya sudah ada, semuanya akan terinformasikan di site ya. Yang linknya bisa kalian lihat di chat room yang Miss Dani sudah share. Nah, setelah itu kita belum langsung masuk ke tahap TOEIC-nya, tapi ke selection-nya dulu. Ya, inilah yang disebut sebagai Fiera. Siswa menjalankan ujian seleksi Fiera dengan platform CBT atau Android atau smartphone. Ya, jadi kita yang sekarang nih ya, mau kita bahas adalah di bagian sini yang kalian akan laksanakan di tanggal berapa? 28, 29 dan tanggal 1 Juni. 28 Mei, 29 Mei dan 1 Juni. Akan dibagi per 3 kelas. Nanti
dilihat saja di site pembagiannya seperti apa. Kita ambil jadwal libur karena pelaksanaannya, intinya jamnya kalian bisa menentukan mau ngerjain pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Tapi tentu saja ambil waktu yang ini ya, spare waktu yang pas, jangan kayak malam jam 10 ngerjainnya gitu. Itu kan terlalu mepet ke jam 12. Nanti kalau sudah lewat tidak ada kesempatan lagi kan sayang gitu. Dan platform yang digunakan bisa pakai komputer atau bisa pakai Android. Jadi bisa pakai laptop kalian atau pakai HP smartphone kalian. Kalau ada yang nanya, bisa nggak Miss pakai iPhone? Di sini tidak ada tulisannya, artinya tidak bisa, hanya bisa pakai CBT atau Android. Gitu ya. Nah, setelah Viera ini, nanti lanjut ke learning. Jadi dari ITC-nya sama Direktur SMK-nya akan menyediakan pertemuan secara online untuk pembelajaran buat kalian. Gitu. Biasanya sih videonya akan di-share ulang ya. Misalnya akan direkam dan di-share ulang. Jadi kalaupun waktunya kalian tidak bisa mengikuti, nanti bisa ditonton berulang. Gitu. Nanti kita coba jadikan satu juga di site ya linknya. Nah, setelah pembelajaran barulah itu tweaknya. Nah, inilah yang nanti akan menentukan kalian dapat sertifikatnya atau enggak gitu. Saya ulang dulu ya, tadi kayaknya ada yang lupa ya. Ya di Viera ini, di sistem Viera ini siswa, ada persyaratan untuk siswa untuk bisa lolos mendapatkan tweak. Kenapa namanya disebut sebagai beasiswa gitu? Karena di dalam selection ini nanti ada kemungkinan siswa tidak lolos seleksi. Artinya apa? Siswa tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti TUIK yang nanti akan dijadwalkan. Gitu. Syaratnya apa aja? Syaratnya adalah nilai TUIK tidak boleh lebih rendah dari 440. Itu. Dan tentu saja ada istilahnya apa ya? Kalau dari programnya sana itu ada kuota-kuota untuk tiap daerah gitu. Tapi biasanya ditentukan oleh nilai skor TOEIC tadi. Ya, tidak boleh di bawah 440. Jadi, kalau saya menyarankan ke kalian ya, gimana pun caranya, setidaknya kalaupun nilainya tidak bisa dapat bagus gitu, setidaknya tidak di bawah 440 biar bisa lolos seleksi dan kalian bisa mendapatkan beasiswa TOEIC ini. Kenapa sih beasiswa ini berharga sekali gitu? Karena kalau kalian ikut sendiri mandiri dengan bayar pakai uang sendiri, ada yang tahu nggak bayarnya berapa? Yang saya tahu itu terakhir di 700-an, Miss. Iya, di angka segitu ya, 675.000. Sayang banget kan ya, ngeluarin duit segitu ya, untuk bisa ikut tes TOEIC sendiri. Dan ini kalau kalian lolos seleksi, kalian bisa ikut TOEIC ini secara free tanpa bayar apapun, gitu. Dan akan difasilitasi oleh sekolah gitu untuk pelaksanaannya, begitu ya. Ada lagi nggak ya, Miss Leni? Enggak sih. Intinya Viera itu adalah seleksi untuk mendapatkan sertifikat TOEIC yang asli yang berlaku secara internasional, bukan TOEIC prediksi ya. Ya. Yang asli berlaku secara internasional dan berlaku 2 tahun sejak sertifikat diterbitkan. Iya, itu sih mungkin untuk selanjutnya menjelaskan tentang TOEIC ya. Ini akan dijelaskan nanti kita akan ada sosialisasi lagi untuk siswa yang lolos seleksi karena beda sistemnya. Nah, untuk teknis Vieranya nanti akan dijelaskan sama Miss Leoni ya. Enggak, silakan Miss Leoni. Oke, okay. Saya share screen lagi. Sudah bisa dibuka kan ya, slide-nya? Sudah. Oke. Okay. Jadi ini kan karena kalian mengerjakan secara mandiri di rumah, ini ada tutorialnya, oke? Okay. Nah. Yang pertama adalah buka ini webnya. Tapi karena kan kalian sudah kami daftarkan, tetapi karena nomor pesertanya belum muncul,
Jadi kalian belum bisa login sekarang. Jadi tunggu nomor peserta muncul ya. Nanti setelah nomor pesertanya muncul, nanti akan kami sampaikan di sini nih. Oke, sebelum kita bahas teknisnya, kita bahas dulu aja ya. Tentang daftar peserta. Dibuka yang di tab atau menu daftar peserta. Seperti yang Miss Ria sampaikan tadi, ada pembagiannya dibagi menjadi tiga rombel gitu ya. Yang pertama yaitu kelas 12-1, 12-2, dan 12-3 di tanggal 28 Mei. Tanggal 28 Mei itu hari Sabtu depan. Nah, jamnya jam berapa bebas. Dari subuh sampai malam. Tapi seperti yang Miss Ria jelaskan tadi, jangan mepet-mepet waktunya. Karena ketika mepet waktunya, nanti adminnya ITC tentang teknisnya, kalau kalian tanya, mereka ya susah standby kan kalau malam. Nah, jadi lebih baik pagi atau siang, sehingga adminnya pas ready standby gitu. Nah, ini nanti nomor peserta akan kami tulis di sini. Kode kehadiran nanti ya, kalau di akhir, kalau sudah selesai mengerjakan Fieranya, seleksinya, nanti akan ada kode kehadiran yang muncul terus ditulis di sini. Nah, ini nomor pesertanya. Okay. Nah, untuk masuk, buka web ini ya, web ini. Nah, seperti ini tampilannya, tapi ini untuk tampilan koordinatornya, untuk tampilan gurunya. Nanti untuk tampilan siswanya sebagai peserta, kurang lebih sama. Okay. Nah, saya lokat dulu ya. Nah, nanti kalian kalau klik klik ini, link ini nanti akan masuk ke sini nih. Masuk sebagai peserta, ya kan? Nomor peserta ini yang akan saya kami sampaikan nanti di apa namanya? Di file yang tadi, terus nomor unik sekolah. Nomor unik sekolah adalah yang ini 90943211. Oke. Okay. Nah, kalau sudah, ini sudah masuk ke ini menggunakan pesan kode unik sekolah, siswa melakukan konfirmasi data diri. Nanti, nah ini konfirmasi data diri, ada nama sekolah, NPSN nanti ada di sini. Pokoknya semua data yang kalian harus masukkan sudah kami tulis semua di sini. NPSN, nama sekolah, kelas, bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian atau jurusan, dan kode otorisasi semua ada di sini detailnya. Terus setelah ini konfirmasi data diri, diminta NISN, tanggal lahir, email, nama siswa, terus jenis perangkat yang digunakan untuk tes Fiera, apakah menggunakan Windows atau HP Android. Nah ini Windows atau HP Android. Lalu ada sedikit survei, kuesioner aja, tidak mempengaruhi hasil. Lalu simpan, klik submit atau simpan. Nih, kalau sudah klik submit atau simpan, lalu masuk ke menu yang ini, unduh aplikasi Fiera. Nah, klik di sini. Kalau ketika kalian ngisi data di konfirmasi diri tadi, kalian klik Windows, berarti di sini Fieranya Fiera untuk Windows, untuk laptop. Nah, kalau kalian masukannya memilihnya HP Android, nanti di sini juga kliknya untuk HP Android. Aplikasinya. Jadi jangan sampai salah. Setelah di-download, ini ada tutorialnya, ada panduannya, dan ini ada klik downloadnya. Ini untuk readingnya, ini masih 2021 ya, tapi sama aja. Ada Fiera Listening, ada Fiera Reading. Tapi sekarang kayaknya dijadikan satu aplikasi, kalau nggak salah. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti ketika kalian sudah selesai mengerjakan, akan ada kode kehadiran yang muncul. Ini yang harus di-highlight, tidak boleh dilupakan. Kode kehadiran. Kode kehadiran. Ketika sudah muncul kode kehadiran, silakan dicatat dan di SS biar nggak lupa. Dicatat dan di SS. Kalian ketika sudah mendapatkan kode kehadiran,
kode kehadirannya harus diinput. Wajib diinput di mana aja? Ada dua tempat yang harus diinput kode kehadiran. Yang pertama masuk ke masuk ke webnya tadi lagi yang ini masih sama. Nanti ada muncul ini input kode kehadiran. Nah, nomor pesertanya berapa? Masukkan kode kehadiran di sini. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masukkan kode kehadiran di mana? Di sini. Ya. Jadi yang pertama di webnya yang tadi dan yang kedua di Google site-nya. Ada nomor peserta yang di sini kode kehadiran. Fungsinya biar apa? Kalau yang di sini biar kami bisa ngerekap. Karena kalau tidak ada kode kehadiran, walaupun kalian sudah mengerjakan, hasilnya tidak akan keluar. Saya perlu diingat, kalau kode kehadiran tidak dimasukkan, tidak diinput, hasilnya tidak akan keluar. Nah, kenapa harus diinput di dua tempat? Kalau di sini biar kami bisa ngontrol nih, siapa yang belum tulis kode kehadiran. Dan nanti kami bisa trace ke pihak ITC-nya jika ada miss A. Sudah ada, misal kalian sudah input kode kehadiran, tapi kok nilainya belum ada. Nah, nanti bisa kami trace lewat kode kehadiran yang kalian input di sini. Oke. Terus kalau ada pertanyaan, silakan akses ke ini, bit.ly Viera underscore FAQ. Dan, nah, itulah cara masuk ke, cara download dan masuk ke aplikasi Viera-nya. Lalu di sini sudah ada nih panduannya juga. Ini yang tahun lalu, tapi kayaknya kurang lebih sama. Yang ini untuk Windows dan yang ini untuk Android. Nah, nanti ketika diminta kode otorisasinya adalah SMK Bisa 2022. Pokoknya semua data yang diminta, nanti kalian refer ke data yang ini ya. Merujuknya ke data yang ini. Dan untuk nomor unik sekolah ini, nomor peserta tinggal tunggu setelah nanti nomor pesertanya rilis dari mereka. Mungkin begitu. Di panduan kiranya bisa di-scroll dikit, Miss Lani. Oke. Okay. Jadi setelah download, kalian masukin data yang tadi Miss Lani bilang ya, nomor peserta dan nama unik sekolah, lalu di next-next saja. Masukin data lagi, nomor peserta, data yang tadi misalnya semuanya ada di site, sudah di situ. NISN, pastikan datanya benar ya. NPSN juga sudah ada datanya. Nah, ketika sudah masukin data semua, nanti kalian akan diminta konfirmasi data pesertanya. Ini pastikan sudah sesuai, kalau sesuai baru diklik selanjutnya. Tuh, setelah itu suruh masukin kode otorisasi. Dan baru muncullah langsung ke soalnya. Nah, ini harus pastikan kalau pakai headset, headsetnya berfungsi, sudah dicek ya. Karena yang akan dimulai duluan adalah soal listening. Soalnya 100 soal ya kalau nggak salah, Miss Leni. Iya, dan listeningnya ada beberapa part ya. Ini part 1, 10 soal, part 2, 15 soal, nah sampai akhir. Nanti saya tunjukkan juga materi pembelajarannya ya. Saya itu lanjut ke reading sampai soal ke-100. Nah, ketika sudah selesai, tadi yang disampaikan Miss Leni akan muncul kode kehadiran. Ada nggak Miss tampilan slide kode kehadirannya? Nah, ini. Nah, ketika sudah selesai, boleh ke atas dulu Miss Leni, maaf. Slide atasnya. Atasnya lagi. Nah, bawahnya maaf. Nah, di sini ini di ketika kalian nanti mengerjakan di aplikasi Viera-nya pada step yang ini yang informasi bahwa perangkat harus terkoneksi ke internetnya adalah apa ya? Titik krusial lah. Kalian harus memastikan bahwa internet kalian bahwa device kalian tersambung dengan internet. Karena ini sistemnya berbeda dengan kalau GAEX kan kalian jawab kalau ada trouble jawaban kalian ketika kalian buka lagi jawaban masih tersimpan gitu kan. Kalau ini tidak
ya. Jadi di titik inilah jawaban kalian nanti akan dikirim ke sana. Gitu. Makanya harus terkoneksi dengan internet. Kalau internetnya terganggu, nanti khawatirnya yang sudah kalian kerjakan tuh dari nomor 1 sampai 100 nggak kesimpan gitu dan tidak terkirim ke sana. Nanti gimana, Miss? Ya harus ngulang lagi. Gitu ya. Nah, harus terkoneksi internet, pastikan, kemudian klik selanjutnya. Lalu boleh Miss Leoni ke bawah. Nah, di sini kalian harus memasukkan apa itu, Miss? Email sama nama. Nomor peserta apa nama? Nomor peserta dan email. Oh ya, email kalian, emailnya. Nama. Nama. Your email, oh ya, nama sama emailnya. Namanya yang sesuai dimasukkan di awal tadi, emailnya adalah email yang aktif, yang notifikasinya ada di HP kali ya. Jadi ketika ada notif nanti kalian bisa tahu gitu disuruh ngapain. Kemudian send. Nah, send ini adalah proses di mana jawaban yang kalian jawab tadi akan terkirim ke sistem pusat. Nah, setelah send nanti akan muncul kayak tampilan di belakangnya itu, catat kode kehadiran. Nah, biasanya kode kehadirannya adalah 4 digit. Pakai huruf besar semuanya, kapital, kombinasi antara angka dan huruf gitu. Nah, ini yang harus kalian catat atau di SS tadi seperti yang Miss Wani sampaikan. Setelah muncul ini, ketika muncul kode kehadiran artinya sudah berhasil gitu, lalu bisa di exit aja dan kode kehadirannya di simpan di yang tadi ya, Miss ya, yang sip. Ada dua, di website sama di Google ya. Site. Kalian simpan dulu di website yang di portal pendataan siswa tadi. Ya, masuk portal siswa tadi sama simpan di sheet yang ada di site ini biar kita juga punya. Jadi kalau ada problem seperti tadi kata Miss Leoni, kita bisa telusur nih data kamu gitu. Kalau pengalaman dari beberapa tahun yang lalu, ada siswa yang udah ngerjain, sudah muncul kode kehadiran tapi dia enggak ngumpulin. Dan datanya dan hasilnya nggak keluar dia. Kita cari-cari nggak ketemu gitu. Kalau ditanya kode kehadirannya ada nggak? Nggak ada. Mereka nggak bisa telusur juga gitu. Jadi pastikan kode kehadiran dicatat ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk ya, kalau nggak ada pertanyaan. Untuk HP sama komputer kayaknya tidak beda jauh ya sama. Bahira, Bahira mau nanya? Ya Bu, saya mau tanya. Jadi kan ini langsung aja Bu nanya. Ya silakan. Jadi kan setahu saya tuh kalau dari beberapa yang saya baca tuh ada yang 200 soal kan. Karena ada 4 subtes. Kan kita cuma dua ya, reading sama listening doang. Itu satu soal. Kalau boleh tahu, estimasi waktu pengerjaannya tuh berapa menit. Dan kalau misalnya nih Bu, pada saat kita mengerjakan tuh terjadi hal-hal teknis di luar kendali kita, misalnya mati lampu, itu ada yang bisa kita lakuin nggak Bu? Biar seenggaknya nggak sia-sia gitu, udah ngerjain soal, mati lampu kan jadi harus ngulang lagi, atau kepotong waktunya, atau bahkan gagal gitu. Terima kasih Bu. Oke. Ini kan jenis TOEIC itu ada dua, TOEIC listening reading dan TOEIC speaking writing. Nah, kalau kita yang sekarang ini jenis TOEIC yang hanya listening dan reading. Lalu kenapa soalnya hanya 100 enggak 200? Karena ini baru seleksi. Jadi soal-soal yang diberikan ITC pun itu bukan soal resmi dari TOEIC yang asli. Oke. Okay. Jadi soal-soalnya disederhanakan menjadi 100 soal. Terus listening-nya kalau nggak salah 40 ya, Miss? Jadi 15, 15, 10, 10 ya? Berapa itu? Atau 50-50 ya sama reading-nya? Iya. Oh, 50 berarti listening 50, reading 50, dan kalau nggak salah 1 jam. 1 jam. Kalau untuk sekiranya. 1 jam untuk listening dan reading. Nah, 1 jam. Nah, jika ada kendala teknis, nanti kami akan bagikan nomor teknisinya dari ITC. Nah, nanti biasanya akan ada, itu pas TOEIC atau Viera ya, Miss? Kalau ada teknisi gitu biasanya. Dua-duanya.
Bisa nanti kontak saya atau Miss Leoni ketika pelaksanaan kalau ada problem atau ke CP dari IDC-nya. Biasanya kalau Viera ke kita, Miss Leoni. Oh, ke kita ya? Iya. Langsung chat ke Miss Leoni atau Miss Leoni. Makanya ngerjainnya jangan malam-malam. Kalau malam, kita sudah bubuk. Di pagi atau siang. Mbak Hira, cukup ada yang mau ditanyakan lagi? Yang tadi mati lampu ya? Kayaknya belum terjawab, Miss. Mm-hmm. Oh ya, makanya langsung chat aja. Atau coba masuk lagi. Iya. Untuk menanggulanginya ya jangan sampai mati lampu. Itulah kerjakannya di pagi atau siang. Pagi atau siang. Jadi misal pagi mati lampu, tunggu siang. Siang masih mati lampu, tunggu sore. Sore masih mati lampu ke Indomaret. Nyari genset ya. Genset. Itu Bahira. Sudah terjawab? Sudah, Miss. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada yang lain? Oke, belum ada. Sambil jalan ya. Terus, nah, ini jadwal pembelajarannya Viera, jadi ada les gitu ya, bukan les. Learning session dan ITC-nya, dan unfortunately sudah di hari Selasa dan Kamis kemarin. Tapi ada rekamannya. Nah, ini. Ada dua kali sesi Selasa dan Kamis kemarin, karena kita miss, ya kan, kalian masih US, nanti bisa dilihat saja langsung di dua video ini. Lalu materi pembelajarannya, nah ini bisa dilihat di sini. Ini materi-materinya, tipsnya untuk listening test. Karena kalau listening kayaknya hanya sekali dibacakan, jadi tidak ada pengulangan. Ini tipsnya gimana di sini? Untuk reading gimana tipsnya? Soalnya ini baca. Terus ini juga kalau mau banyak baca, ada dua folder ini. Di dalamnya ada banyak sekali materi tentang TOEIC. Terus ini requirement-nya, minimal spek-nya kan ya, minimal spek untuk PC dan Android-nya. Kalau mau programnya berjalan dengan lancar, aplikasinya biar lancar gimana? Uninstall aplikasi-aplikasi yang terlalu penting dulu. Misal masih nggak cukup, coba pakai HP lain. Saya kira untuk nilai 400 sekian itu tidak terlalu berat untuk semampu, karena nilai maksimal TOEIC itu kan 990 maksimal. Kalau kalian benar semua 990, 450 sekian berarti itu kan hanya setengahnya. Seperti kalau nilai sekolah di sekolah ya maksimal 100, kalian targetnya 50, KKM-nya 50. Cukup mudah, ya kan? Tapi bukan berarti ini disepelein. Please do your best, karena ini saya yakin sebagian besar anak semampu akan lolos. Karena biasanya di tahun-tahun sebelumnya yang nggak lolos itu hanya belasan, nggak nyampe 20. Itu pun ada beberapa yang nggak lolos, bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak mengerjakan. 11 okay. Orang. Tahun kemarin 11 orang, Miss, yang nggak lolos. Oh, 11 orang. Yang nggak ikut TOEIC ya. Oh, yang nggak ikut. Oke. Okay. Jadi kemungkinan besar dapat lah, karena kita biasanya 90 sekian persen angkanya yang lulus Viera untuk mendapatkan TOEIC yang asli. Jadi yang penting kita, at least kita lihat materinya lah dikit gitu. Oh kayak gini soalnya, jadi soalnya kayak gini. Jadi nggak kaget. Kalau listening tipsnya, kalian bisa coba nih, kalian cari-cari materi listening TOEIC yang ada di sini. Kira-kira kalian kalau mendengarkan itu harus merem atau harus sambil take notes atau sambil baca soalnya di awal atau baca soalnya ketika speaker yang ngomong atau gimana. Nah itu masing-masing orang kan punya stylenya, ya kan?
Jadi itu yang harus kalian temukan. Kira-kira kalau buat saya, baca soal dulu, atau soalnya dibaca ketika speakernya lagi ngomong. Terus kira-kira saya dengernya harus merem atau melek dan take notes. Nah, itu harus digali lagi dengan cara practice. Miss, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya nih kita udah lolos di tahap selection, terus kita berhasil buat lanjut ke yang TOEIC, itu otomatis sudah pasti hasil dari TOEIC-nya itu udah pasti kita dapat sertifikatnya atau ada skor tertentu buat dapat sertifikatnya? Kalau yang tahun lalu sih dapat semuanya. Maksudnya gini Mas Rani, kayaknya kalau sudah selection terus apa langsung dapat sertifikat gitu. Kayaknya itu maksud Aji gitu ya? Tweaknya misal tweaknya. Kalau misalkan tweaknya udah masuk ikut jalur ke TOEIC udah pasti nanti dapat sertifikatnya ya Mas? Oh iya. Iya. Dan mau konfirmasi aja ya, bukan sertifikat sih dapatnya tapi report card ya Mas ya? Iya, semacam sertifikat lah ya, nah, tapi istilahnya report card. Ada nilainya berapa? Hmm. Oh, sertifikat itu kan kayak semacam ya piagam gitu kayak sertifikat diberikan kepada gitu. Tapi itu report card lebih ke nilai kalian berapa gitu. Dan kalian masuk ke level apa? Gitu aja. Oh ya, terima kasih, Miss. Sama-sama. Remember, ini sertifikat berlaku secara internasional. Bukan TOEIC prediction ya. Kalau TOEIC prediction biasanya berapa? 50 ribu gitu kan. Di tempat les mana gitu. Nah ini internationally accepted. Kalian mau apply beasiswa di mana kalau misalnya requirement-nya harus punya sertifikat TOEIC. Nah itu bisa dipakai. Mau ngelamar kerja. TOEIC-nya kalian punya point plus dong karena TOEIC-nya TOEIC asli, bukan TOEIC prediction, karena ada beberapa yang mungkin apply-nya pakai TOEIC prediction. Dan hasilnya belum tentu valid, karena itu hanya prediction. Yang menyelenggarakan bukan bukan lembaga resmi penyedia tes TOEIC-nya. Nah, kalau yang ini TOEIC asli. Lembaga resminya itu sama dengan yang menyelenggarakan TOEFL, IELTS, gitu. Tapi kita TOEIC, karena TOEIC itu lebih untuk tujuan bekerja untuk anak SMK. Dan isi-isi soalnya pun, kalau karena TOEFL itu kan untuk academic purpose ya, kalau TOEFL. Jadi teks-teksnya itu kalau TOEFL biasanya lebih mengarah ke teks akademis. Kata-kata yang disampaikan, scientific. Nah, kalau TOEIC ini biasanya everyday language yang dipakai. Kalimat-kalimatnya juga dialognya tentang letter, atau memo, sesuatu yang itu. Sesuatu yang kita kerjakan di dunia kerja. Biasanya percakapannya, teks-teksnya gitu. Jadi sudah ada gambaran belum? Akhirnya saya mau tanya lagi, kan tadi bilangnya bisa untuk beasiswa sama untuk kerja TOEIC ini. Nah, kalau boleh tahu masa berlaku dari TOEIC ini berapa tahun? Dan kalau boleh tahu nih, kalau dari siswa Smakbo, kalau misalnya nih TOEIC-nya ada masa berlakunya misalnya 5 tahun. Kalau buat Smakbo sendiri ada gak Bu yang lulus terus TOEIC-nya langsung kepake buat kerja di luar negeri misalnya atau di perusahaan internasional? Terima kasih. TOEIC-nya berlaku selama 2 tahun setelah diterbitkan. 2 tahun. Tapi ada beberapa institusi yang misal TOEIC-nya 2 tahun lebih nggak apa-apa lah. Gitu. Generally 2 tahun. 2 tahun. Terus kalau yang setelah ini dipakai, ada nggak anak Smakbo yang pakai ini setelah lulus? Kita nggak pernah
nggak pernah ada cerita belum, sih. Belum menelusur. Belum pernah dapat cerita ya. Belum menelusur. Belum. Soalnya pada nggak sharing mungkin ya. Mungkin ada tapi yeah, nggak cerita. Ya, kalau untuk apply beasiswa sih ada beberapa alumni ya Miss ya yang memang apply beasiswa kan ya. Pasti mereka pakai juga TOEIC ini. Tapi untuk telusur apakah berhasil atau enggaknya kan tidak tergantung pada nilai TOEIC saja gitu. Kan bisa tergantung dari faktor yang lain. Untuk pekerjaan juga sama. Jadi ya TOEIC ini sebagai salah satulah faktor untuk mendukung kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan nanti, entah bekerja atau beasiswa atau untuk mendaftar beasiswa begitu. Intinya sih ini ada kesempatan, yuk dipakai gitu. Jadi sayang aja kalau kesempatan itu tidak dipakai. Nanti aku kan mau kuliah nih, nggak akan kepake juga TOEIC-nya gitu kan. Kita you will not know what will happen in the future kan. Ya kalian nggak tahu, mungkin rencana kalian berubah gitu. Setelah berubah, aduh taunya waktu itu ke TOEIC ya dapat ikut sertifikasi gitu. Nah daripada hal itu terjadi, mending ikut aja. Mau dipakai atau nggak dipakai, kalian ketika lulus kalian sudah pegang sertifikasi TOEIC ini gitu. Fahira, cukup? Sebenarnya saya ada pertanyaan lagi, tapi kayaknya nggak terlalu relevan sama TOEIC ini. Jadi kayaknya sebaiknya saya tahan aja, terjawab. Yakin? Yakin, Miss. Di Japri aja lah, Japri. Oke. Silakan, yang lain ada pertanyaan. Terutama tentang teknisnya ya. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan menghubungi saya atau Miss Leoni. Begitu. Oh ya, mungkin ini saya share tentang ini Miss, yang program reverse. Tadi kan pada pertanyaan nih, Miss kalau udah ikut TOEIC pasti dapat sertifikat? Iya dapat. Tapi ini ada sesuatu yang menarik nih. Ya ada program rewards dari Kemdikbud-nya. Lumayan loh. Rewards-nya itu adalah yang pertama adalah siswa terbaik. Jadi 3 siswa terbaik TOEIC di setiap provinsi akan mendapatkan 500 ribu per siswa dan etiaga. Tahun kemarin kita 2 siswa ya Miss Leoni? 3 kalau nggak salah. Oh 3, oh, 3-3-nya sama Semakbo. 3 tertingginya. Yuk, angkatan kalian juga bisa ya. 3-3-nya dari Semakbo semuanya dapat 500 ribu. Lumayan kan? Kemudian kalau bisa masuk ke 10 siswa terbaik nasional, akan dapat 1 juta per siswa. Ini Semakbo sempat di tahun 2018 ya Miss? Dani, iya, ya, nomor 1 malahan 2018 kalau saya tidak salah ya. Yuk, angkatan kalian juga bisa ya. Ada yang bisa jadi terbaik baik provinsi maupun nasional. Kemudian ini untuk guru berpengaruh, ya untuk gurunya ya. Kemudian ada intinya untuk siswanya, lumayan ya, kejar nih, gitu. Karena Semakbo sendiri itu sebenarnya rata-ratanya cukup tinggi. 10 besar mungkin kalau nasional. Provinsi ya mungkin 3 besar lah ya seringnya. Ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Miss, saya mau tanya. Ya, boleh. Kalau boleh tahu skor tertinggi tahun lalu itu berapa ya? Dari Semakbo atau nasional? Dari Semakbonya. Miss Leoni ingat, boleh kita tengok di IG ada nih. Oh iya. 950-an lebih. 55 ya? 955 kalau nggak salah. 950-an lebih kok, hampir 990. 955 kalau nggak salah Miss Leoni. Ada di postingannya di IG neng, boleh ditengok. Di scroll ke bawah aja. Cukup tadi ya? Ya oke, okay, baik Miss. Terima kasih. Ya Bahira, mananya? Kalau kita masuk 3 besar kan masuk Instagram tuh fotonya, kita boleh request nggak? Biar nggak aib-aib banget itu. Boleh. Bisa diatur itu mah Bahira. Bisa diatur.
Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Miss, terakhir ada yang PC saya. Kalau misalnya kita ngerjain, terus koneksi kita kan nggak bagus nih. Terus kan kita ngerjain ulang. Nah, itu untuk durasi waktunya diulangi dari awal atau berkurang dari durasi awal? Durasinya akan dimulai dari awal lagi, 60 menit. Ya. Oh, berarti pengerjaannya juga dari awal lagi, Miss? Iya. Jadi okay. Benar-benar dimulai dari awal. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Ya, Bahira. Saya mau tanya, Miss. Misalnya saya punya teman, misalnya rumah saya mati lampu, terus teman saya ada yang rumahnya dekat. Jadi dia juga ikut TOEIC. Jadi misalnya dia kerjain dulu, terus saya kerjain juga di laptop yang sama, di aplikasi yang sama, itu bisa nggak, Miss? Bisa, tapi harus gantian ya. Kan nggak bisa bareng. Rebutan mouse nanti. Bisa gantian. Kasih, Miss, ya, dari satu device bisa, mau 10 siswa juga bisa. Kan nanti data yang dimasukkan berbeda. Dan dari ITS-nya, dari ITC-nya kan mereka punya bank soal ya. Bisa aja soalnya sama, bisa aja berbeda, kita tidak tahu. Bank soalnya ribuan. Jadi nggak tahu yang entah keluar di pas ke kalian tuh yang mana. Gitu. Maaf nih, saya mau bertanya. Untuk boleh sebut, boleh sebut nama dulu nggak? Tadi lupa ya. Saya Febriani dari kelas 12-8. Okay. Saya mau bertanya, Miss, untuk poinnya itu ada peraturannya nggak? Kayak misalnya kalau terjawab, kan tadi kalau nggak salah 100 poinnya, Miss, atau berapa? Nah, kalau misalnya tidak terjawab atau salah, itu ada pengurangan poin atau nol saja? Terima kasih. Oke, Febriani, untuk pengurangan poin tidak ada. Jadi, kalau nggak bisa, ngasal aja pokoknya jawab. Ya, apalagi di bagian listening ya. Kalau listening itu kan ada jangka waktunya gitu. Untuk ke next question kan pasti previous question-nya akan terhenti gitu. Jadi kalau nggak tahu jawabannya, udah pokoknya jawab aja. Nggak ada sistem pengurangan nilai. Ya, Miss, saya mau bertanya lagi. Itu soalnya tuh bisa kita buka lagi tidak? Kayak misalnya nomor 1 udah lewat gitu, terus kita mau balik lagi ke nomor 1 gitu, Miss. Miss Leoni ingat nggak, Miss? Kayaknya nggak bisa deh. Kalau listening nggak bisa, listening. Kalau reading kayaknya bisa, seingat saya ya. Kalau listening itu maju-maju terus, jadi ketika itunya badah berhenti, speakernya udah berhenti, nanti terus next. Jadi cepat-cepat jawab aja, takut kalau kosong. Kalau misalnya nggak yakin, paling nggak udah masukin jawaban dulu. Nanti baru dipikir-pikir ulang, kalau masih ada waktu, belum berubah slide-nya, bisa diganti jawabannya. Jangan sampai kosong. Kalau listening seperti itu, maju terus. Kalau reading, kayaknya bisa dibolak-balik. Seingat saya. Baik, Miss. Terima kasih. Sama-sama, Febriani. Ada pertanyaan lagi? Miss, saya mau nanya, Miss. Saya Fatan Anwari dari kelas 12-9. Iya, Fatan. Saya mau nanya, kan waktu pengerjaan kan 1 jam ya, Miss. Kalau misalkan kita kelewatan 1 jam, apakah akan dinyatakan gagal atau bagaimana, Miss? Akan, kalau kelewat 1 jam otomatis tersimpan jawabannya sudah terjawab, berarti nomor yang tidak terjawab dianggap salah ya. Nanti akan otomatis keluar yang bagian tadi deh, masukin sebelum muncul kode kehadiran ya, masukin nama dan email ID kalian, nanti otomatis akan masuk ke situ gitu, Pak Tan. Baik, Miss, terima kasih. Ya, sama-sama. Nih, saya mau bertanya. Saya Syaza Ivanure dari kelas 12-9. Untuk yang di slide panduan itu, Miss, kan setelah petunjuk part 4 itu ada notifikasi
Stop. This is the end of the listening test. Turn to part 5. Dan di atas, dan di waktu yang petunjuk part satunya itu, ada tulisan kalau listening test-nya itu kurang lebih 25 menit. Itu artinya, kalau misalkan kita ngelewatin batas 25 menitnya itu, kita langsung ke test reading, atau bagaimana, Miss? Satu jamnya itu, apa langsung 25-35, bagaimana? Ya, pertanyaannya bagus nih, Saza, nih. Kritis ya. Jadi, Miss Bani nanti mohon koreksi ya. Untuk listening itu kan, seperti tadi saya sampaikan ya, dari ITC-nya kan mereka punya bank soal nih. Jadi listening-nya itu bank soalnya adalah bentuk paket-paket gitu. Nah, untuk listening pasti bermacam juga durasi waktunya. Ada yang mungkin 18 menit, ada yang mungkin 19 menit, ada yang 20 menit, mungkin ada yang sampai 25 menit, tapi kayaknya nggak nyampe 30 menit ya. Nah, itu seperti itu sudah settingannya. Tadi yang seperti Miss Lani sampaikan, soal itu akan terus berjalan gitu. Jadi bukan soal nomor satu, nunggu kalian jawab dulu, baru kalian klik next untuk ke soal kedua, bukan seperti itu. Jadi kalau untuk listening itu, soal satu, kalian harus segera jawab. Dia akan langsung ke next ke soal nomor dua secara otomatis. Gitu, nggak nunggu kalian. Langsung next ke soal ketiga, itu untuk listening. Tapi kalau untuk reading, itu kebebasan kalian menggunakan waktu kalian untuk menjawab. Paham nggak, Saza? Iya, paham, Miss. Nah, jadi, kalau untuk satu paket listening nih, nanti yang kalian dapatkan waktunya 20 menit. Berarti untuk readingnya, kalian punya waktu 40 menit. Gitu. Dan tentu saja untuk level reading dan listeningnya pasti sudah disesuaikan ya. Kayak gitu, Saza. Okay. Ya. Untuk untuk soal listening, ada 4 tipe ya. Yang pertama itu gambar. Ya, kedua itu adalah question response. Jadi kalian mencari respons yang tepat. Contohnya kalau ada orang bilang how are you, jawabannya apa? Itu tipe kedua. Tipe ketiga itu adalah short conversation. Jadi ada percakapan dua orang. Kemudian nanti ada ke soal untuk memahami isi percakapannya. Kemudian yang terakhir adalah short talk atau monolog. Jadi akan ada monolog seperti kayak iklan atau mungkin pengumuman. Nah, kalian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan question comprehension, memahami isi dari percakapan monolog tadi. Seperti itu. Untuk readingnya ada grammar sama reading text. Ya, Miss Leoni ya. Mungkin sebagai gambaran. Nanti silakan dibuka di pembelajaran aja untuk lihat jenis-jenis soalnya. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Kelas 12-1, 12-2, 12-3 itu 28 Mei, hari Sabtu, hari Minggu, 12-4, 5, dan 6. Lalu 12-7-8-9 itu 1 Juni, hari Rabu pas tanggal merah. Semuanya di waktu libur ya, mohon maaf. Biar nggak mengganggu pembelajaran di sekolah. Tapi jadi mengganggu waktu libur kalian. Bentar kan sejam aja ya, nggak lama kok. Silakan kalau mau main diatur waktunya, kerjain dulu bermain. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup mungkin ya? Cukup semuanya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak saja saya atau misalnya. Begitu, karena sudah mau jam 12 juga, kami cukupkan ya. Terima kasih sudah mau hadir. Nanti kita share rekamannya kalau mau ditonton ulang. Yeah, thank you everyone. Bye-bye, have a nice day. Thank you, have a nice weekend. Bye-bye. Take care semuanya. Thank you, Miss. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.